diperjuangkan tentunya oleh kedua tim untuk menuju ke putaran semifinal dalam turnamen Bupati Cup 2022. Dimana sementara kali ini wasit juga masih mengecek nomor punggung, sebentar lagi kalah di tempat tiga yang sudah akan dilanda. Servis pertama remaja oleh wasit juga berikan kepada Bebe Bebe ke posisi akan diluncurkan kali ini oleh saudara Dialu. Sebenarnya sudah masa mereka sementara kali ini ada kalau tidak. Ini kesempatan terbaca serangan balik datang kali ini. Masih belum dibunyikan dan servis kita saksikan kali ini akan diluncurkan oleh saudara Rovi. Sudah lepasan tenaga sementara Iqbal Frisan namun tetap dipasir kepada kali ini dibunyikan Raja 3-1. Rovi yang kali ketiga bakal lepasan saat sudah dilakukan kali ini. Sudah berpasangan Sardis Hasbi Bayri Sabru di atas bola pada spek 3 meter yang dilakukan oleh Ibas kali ini melebar 5-1. Kembali Rogi yang kali kelima bakal berpasangan Sardis sudah dilakukan gerakan itu oleh Sardis kali ini. Saudara Iwan Maharaja 2-5. Kali ini servis akan dilakukan oleh Rudi. Sudah terpasang mereka sementara Rovi akan tinggi bola dan masih bisa dipersen. Pertanyaan sebenarnya sudah balik dengan aku pada kali ini sedih. Sudah dilakukan oleh Halo sampai para Rudi akan terlalu bola yang kurang cepat dari Galuh mereka bola dibiarkan saja masuk 3-6. Sementara kali ini cara bisa dilakukan oleh Ilmu lagi pemain terbaik Bumi Sumekar Semenep Madura kali ini sudah lepasan sementara akan tinggi bola dan lagi gas masih bisa terbaca dan lagi bisa diamankan oleh Komar mereka datang lagi serangan jangkali kedua kali quick. Sudah terpasang lagi tenaga Zubadi Risa dan yang kali ini rupanya Ibas Indonesia berhasil melawan kloter dari DC 5-7. Itu sementara di kubu Singa Raja kali ini tapi sudah diluncurkan akan tidak percuma kali ini bola yang terlalu memanjang terlalu segera untuk DC 8-5. Sementara Pekeng bersasar kali ini berpasang saat sudah diluncurkan Ibas Mesap akan bola dan kembali Ibas itu bola terbang serangan balik datang kali dari Indonesia sementara kembali serangan Pekeng
sudah dilakukan berbaik maaf rejab yang terlena sihoi dengan backspike-nya rupanya memecahkan kebuntuan sehingga raja 6-9 pasti mulai kita saksikan tapi sudah menunjukkan pekeng risau profit kalian akan olah sempat akan terkandu dapat pelanggaran tadi yang dilakukan oleh sihoi asal mereka akan bertambah kembali kita saksikan untuk sihoi raja menjadi 7-9 kali ini Siga Raja sampai sudah menunjukkan bergas Siboy datang serangan kali dari di sini rupanya menunjukkan bola lada dengan spek lurus yang berhasil menambah harga dan meluncur ke posisi satu kali ini di kubu Siga Raja 10-7 sahabat para sampai sudah melepaskan baik bola risau sementara kali ini kita saksikan kembali sampai sudah dilakukan kali ini bas akan bola Rofi lalu sepertahankan kali dari hasil membongkar kembali kali di KBDC 10-9 Jarvis akan dilindur dari kali ini mereka sudah melepaskan sepertahankan bas kali ini Rofi akan bola agar kembali memasang servis sudah dilakukan kali Rodrigo ya, sementara kali ini akan tinggi bola rupanya Rodrigo melewati 2 blokir dari Siga Raja 11-10 ya dan servis sudah dilindungkan Rodrigo legal Siga Raja servis sudah dilakukan teman-teman sajur banyak mereka serangan datang dari Abdi Anhu sempat tafok kali ini poin bertambah untuk DC 12-11 dan sementara Rofi bakal melepaskan servis sudah dilakukan kali mereka imas di sahur di atas bola backspike hasil kontar 2 blokor dari DC oleh Hilir Bursu Wadi 12-12 di game yang pertama kali ini kita saksikan kembali ke lapangan pertandingan dan sampai sudah dilakukan mereka sementara Rofi akan bola hilang kali ini melepaskan backspike 13-12 Amin sementara pada melepaskan servis kali ini sudah dilucurkan kepada Ia Ibas Reza melancar bola open spike sempat sampai lalu ada peteng di sana mereka usah jadar Rofi mereka sedang serangan Siga Raja dan best komunikasi rupanya di Ibu DC sehingga mereka sedangkan dimasuk 13-11 Elmo Zomaki tapi sudah dilakukan lagi asok penangani sentek saja pekeng mereka gagal amankan bola sementara koma 14-13 Elmo Maharaja sementara bakal melepaskan servis sudah dilakukan kali mereka dan Rudy tahu masih bisa dikembalikan yang kali ini dari belakang panjang pelepasan backpack 15-13 dua kali ini sementara kali ini DC sementara kita saksikan angka 17-10 15 sahabat para ibu bakal melepaskan servis sudah dilakukan kali ini mereka kita saksikan angka 17 panjang bola masih bisa dikontrol oleh Sunan Galuh nampak baik DC 16-14 kali ini baik-baik servis sudah dilakukan mereka Ima Asli sahabatkan bola asik terkulung oleh blokan pertahanan dari DC 17-14
semakin menjauh rupanya kali ini diisi. Kembali kita saksikan sampai sudah pasang pendek. Kali ini perlu diajak bola. Open spike. Kembali ada. Jangan tunggu kita akan bola. Kali ini. Sekarang juga. 18, 14, 14, 14. Sampai sudah dilakukan mereka Inom Risa dan Rudy akan bola. Terlalu condong banyak pelanggaran main. Tinggal di dalam dilakukan kali ini oleh Ibar Subang 20-15. Tinggal kembali kelepasan servis Inom Risa Malaya akan bola. Lagi-lagi juga sekali berpasar saat sudah dilakukan kali mereka aksi bola Indonesia pelatih bola pendek. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh Yunus Sumadi. Rupanya Rudi terjadi 15-22. Dan sementara Zigas saat ini sudah diluncurkan. Pantai akan bola kembali. Subang kali ini dapat memasukkan servis. Sudah dilakukan mereka sementara membiarkan bola. Tetap satu bola masih dapat kembali. Datang serangan dari si Jaya kali ini mereka. Ini bukan sebuah gol. Karena apa? Banyak kendala dari pertahanan dari DC. 17-22. Time out. Sudah kos tujuh panjang sudut channel. Kita saksikan kembali ke lapangan perbandingan sementara. Tapi bola kali ini kalau Yeah.